Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak ormas Islam untuk inklusif dan tidak terkotak-kotak. Hal tersebut ia sampaikan saat acara Tadarus Kebangsaan yang dihelat Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI di Hotel Royal Kuningan Jakarta pada Sabtu 25 Maret 2023. Boy Rafli Amar mengungkapkan ormas Islam berperan penting dalam merawat kebangsaan dengan melibatkan segenap komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat. Ormas Islam juga menghadirkan dan mengedepankan persatuan di tengah perbedaan, serta mengokohkan NKRI di tengah pluralitas kehidupan dengan bingkai Pancasila. Yang tentunya Pancasila ini kalau dianalisis dari ajaran agama Islam, nilai yang 1 sampai ke-5 itu adalah bersumber dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kesalehan sosial yang apabila dikupas pasti ada kaitan dengan ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur'an. Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso mengatakan, LDI berfokus agar Pancasila tidak hanya sekedar dipahami, namun bisa diamalkan sebagaimana mestinya. Ia menjelaskan, jika sila pertama sebagai pondasi, sila ketiga sebagai bingkai, sila kelima sebagai tujuan, maka sila kedua dan sila keempat sebagai semangat dan cara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Bentuk implementasi Pancasila dan kebangsaan ini adalah kami mengembangkan kepada kontribusi LDI karena kami berkeyakinan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia tentu yang memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Maka kami mengimplementasikannya ini adalah dalam 8 klaster program prioritas yang kami canangkan sejak tahun 2006 dan kemudian terus itu kita kembangkan sampai dengan sekarang ini. Itu adalah bentuk kontribusi yang sengaja kita buat. Bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh karena tidak punya pondasi yang kuat. Akan bercerai-berai karena tidak ada bingkai yang jelas. Akan kehilangan arah karena tidak punya tujuan yang jelas. Akan menjadi tidak beradab karena kehilangan semangat kemanusiaan dan kebersamaan. Ketua Umum DPP LDI, Haji Kriswanto Santoso.